Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi hukum kulom, yaitu gaya kulom pada vakum atau udara dan gaya kulom pada bahan. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas contoh soal penerapan hukum kulom. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini masih sama dengan kemarin, yaitu setelah siswa mempelajari materi hukum Coulomb, siswa dapat mengkaitkan konsep hukum Coulomb dengan permasalahan interaksi muatan-muatan dengan benar. Sebelum kita membahas contoh soal penerapan hukum Coulomb, mari kita mengingat dulu materi yang kemarin. Berdasarkan bunyi hukum Coulomb, kemarin kita mendapatkan persamaan F sama dengan K, Q1, Q2, per R kuadrat. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa F sebanding dengan Q1 dan Q2. Artinya, jika muatannya diperbesar, maka gaya kulom makin besar. Dan jika muatannya diperkecil, maka gaya kulom makin kecil. Kemudian, F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Artinya, jika jarak antara kedua muatan diperbesar, maka gaya kulom makin kecil. Sebaliknya, jika jarak antara kedua muatan diperkecil, maka gaya kulom makin besar. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar muatan listrik berikut ini. Ada dua muatan, Q1 dan Q2, terpisah sejauh D. Besar muatan Q2 sama dengan 2 kali Q1, dan gaya tolak-menolak antara Q1 dan Q2 sebesar 2 Newton. Agar kedua muatan mengalami gaya tolak-menolak sebesar 8 Newton, maka A. Muatan Q1 digeser ke kanan sejauh setengah D. B. Muatan Q1 digeser ke kanan sejauh D. C. Muatan Q2 digeser ke kanan sejauh seperempat D. D. Muatan Q2 digeser ke kanan sejauh setengah D. Dan E. Muatan Q2 digeser ke kanan sejauh D. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama yang perlu dilihat adalah besaran yang diubah. Dari soal ini dapat kita lihat bahwa besar muatan tidak dirubah. Yang dirubah hanyalah jarak antara kedua muatan. Kalian sudah tahu bahwa gaya kulom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti untuk memperbesar gaya kulom, maka jarak kedua muatan harus diperkecil. Sekarang kita lihat dari pilihan jawaban itu, manakah yang jaraknya diperkecil? Untuk pilihan A, Q1 digeser ke kanan sejauh setengah D, berarti jaraknya diperkecil. Kemudian pilihan B, muatan Q1 juga digeser ke kanan sejauh D, sehingga jarak kedua muatan menjadi 0. Ini akan menghasilkan nilai gaya kulom tak terhingga. Karena 1 dibagi 0, maka nilainya tak terhingga. Kemudian pilihan C, D, dan E. Jika Q2 digeser ke kanan, maka jarak antara kedua muatan makin besar. Ini akan menghasilkan gaya kulom makin kecil, sehingga pilihan C, D, dan E tidak mungkin. Sekarang kita buktikan bahwa pilihan A itu yang benar. Kita tulis dulu persamaannya, F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Ingat, F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, sekarang
Kita gunakan perbandingan antara F1 dengan F2. F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat dibagi 1 per R2 kuadrat. Kita sudah tidak memasukkan K, G1, G2 karena yang dirubah hanyalah jaraknya saja. Berarti nilai K, G1, dan G2 tetap, artinya sama, nanti kalau dicoretkan habis. Jadi kita gunakan ini saja langsung. Nah, kemudian dari sini, kita rubah 1 per R1 kuadrat dikali, ini penyebutnya dibalik, R2 kuadrat dibagi 1. Sehingga menjadi R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Sekarang kita masukkan, R1 adalah jarak mula-mula, R2 jarak setelah digeser. Kita misalkan, jarak mula-mulanya tadi adalah D, sedangkan setelah digeser, D2. Masukkan gayanya, F1 sama dengan 2, kemudian F2 sama dengan 8. Ini tetap D2 kuadrat dibagi D kuadrat. Kemudian dikalikan silang, 8 dikali D2 kuadrat. Kemudian 2 dikali D kuadrat. Maka D2 kuadrat sama dengan 2D kuadrat dibagi 8. Jadi ini dibagi ini. 2 per 8 sama dengan 1/4. 1 kali D kuadrat dibagi 4 sama saja dengan D kuadrat dibagi 4. Nah, di sini kuadratnya sudah dihilangkan, maka yang di ruas kanan di akar. Sehingga D2 sama dengan akar D kuadrat dibagi 4. Akar D kuadrat adalah D akar 4, 2. D dibagi 2 sama saja dengan 1/2 D. Jadi, pilihan yang pertama tadi, yang A, Q1 digeser ke kanan sejauh 1/2 D, yang jarak mula-mulanya adalah D, berarti jarak Q1 dengan Q2 menjadi 1/2 D. Terbukti bahwa ketika jaraknya Q1 digeser ke kanan 1/2 D, benar didapatkan gaya kulomnya 8 Newton. Kita lanjutkan contoh yang terakhir, yaitu nomor 3. 3 buah muatan ditempatkan seperti di bawah ini, Q1, Q2, kemudian Q3 ditempatkan membentuk segitiga. Nah, yang ditanyakan, besar gaya listrik yang dialami muatan Q1. Jadi yang ditanyakan adalah di sini. Untuk mengerjakan soal ini, karena muatannya lebih dari 2, berarti nanti kita akan menggunakan kembali materi vektor. Sebelum kita menggunakan rumus vektornya, kita gambar dulu gaya antara Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3. Q1 muatannya negatif, Q2 positif, berarti berlainan jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Gaya itu digambar di Q1, karena yang ditanyakan adalah besar gaya listrik yang dialami muatan Q1. Nah, sehingga gaya tarik menariknya berarti pada Q1 arahnya akan menuju ke Q2. Nah, seperti ini. Ini adalah F1, 2.
yaitu gaya listrik atau gaya Coulomb antara Q1 dengan Q2. Sekarang antara Q1 dan Q3. Q1 muatannya negatif, Q3 positif, maka akan tarik menarik, sehingga arahnya akan menuju ke Q3. Ini adalah F1-3, gaya Coulomb antara Q1 dengan Q3. Nah, bila kita perhatikan vektor F12 dengan vektor F13 ini adalah dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, resultan dua vektor saling tegak lurus, maka kita menggunakan dalil Pitagoras. Sebelum kita mencari resultan gaya listriknya, nah, maksud dari besar gaya listrik yang dialami muatan Q1 adalah resultan dari F12 dan F13. Nah, sebelum mencari resultannya, kita cari dulu masing-masing gayanya, yaitu F12 dan F13. Kita mulai menghitung F12 dulu. F12 sama dengan K Q1 Q2 R12 kuadrat. Jadi, indeksnya 1 dan 2 semuanya. Kita masukkan angkanya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 0,4 mikrokulom dijadikan kulom, sehingga dikali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 16 mikrokulom dijadikan kulom, sehingga dikali 10 pangkat min 6 juga. R12 di kuadrat. R12 berarti jarak antara Q1 dengan Q2. Ini 8 meter. Satuannya sudah meter, maka tidak perlu dirubah, tinggal dimasukkan. Kemudian di kuadrat. Ini adalah angka bentuk notasi ilmiah. Nah, untuk mengalikan, yang dikalikan adalah angka yang di depan dikalikan biasa, 9 dikali 0,4 dikali 16, sedangkan pangkatnya dijumlahkan. Jadi dikali 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Kemudian 8 kuadrat 64. 9 dikali 0,4 dikali 16 sama dengan 57,6. 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. 64 tetap. 57,6 dibagi 64 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,9 kali 10 pangkat min 3. Satuannya Newton. Nah, kemudian dijadikan 10 pangkat min 4, berarti 9 kali 10 pangkat min 4 Newton. Berikutnya, F13 sama dengan K, Q1, Q3, per R13 kuadrat. Kita masukkan angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9. Q1 0,4 mikrokulom. Dan jadikan kulom dikali 10 pangkat min 6. Q3 9 mikrokulom dijadikan kulom. Berarti dikali 10 pangkat min 6. Kemudian jarak R13, jarak antara Q1 dan Q3 yaitu 6 meter. Satuannya sudah meter, tidak dirubah, tinggal dimasukkan 6 kuadrat. Kemudian dikalikan 9 dikali 0,4 dikali 9.
10 pangkatnya, pangkatnya dijumlahkan sehingga menjadi 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6. 6 kuadrat sama dengan 36. 9 dikali 0,4 dikali 9 adalah 32,4. Kemudian dibagi 36. 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. 32,4 dibagi 36 sama dengan 0,9 dikali 10 pangkat min 3 sehingga sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, F12 dan F13 sudah selesai dihitung, maka sekarang tinggal mencari resultannya, yaitu F1 menggunakan dalil Pitagoras. F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Kita masukkan angkanya, F12, 9 kali 10 pangkat min 4, kemudian di kuadrat. F13, 9 kali 10 pangkat min 4, di kuadrat. Kemudian masing-masing dikuadratkan, 9 kuadrat 81, 10 pangkat min 4 kuadrat, pangkatnya yang dikalikan, sehingga menjadi 10 pangkat min 8, ditambah, ini sama, jadi angkanya sama, sehingga ini hasilnya sama, 81 kali 10 pangkat min 8. Ini sama-sama 81, sehingga bisa dibuat seperti ini, 81 kali 2. Pangkatnya tetap, karena ini penjumlahan, sehingga pangkatnya tidak dijumlahkan atau dikurangkan, tapi pangkatnya tetap, min 8. Sehingga 81 kali 2 dikali 10 pangkat min 8. Ingat, 81 kali 2 didapatkan dari ini, 81 ditambah dengan 81. Delapan puluh satu di akar sama dengan 9. Kemudian 2 di akar tetap akar 2. 10 pangkat min 8 di akar sama dengan 10 pangkat min 4 Newton. Sehingga F1 sama dengan 9 akar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jadi ini hasilnya. Nah, tadi hasil dari perhitungan adalah 9 akar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Sehingga jawabannya adalah B, 9 akar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempelajari materi maupun contoh soalnya. Sekarang saatnya untuk mengerjakan latihan soalnya. Demikian tadi pembahasan contoh soal nomor 2 dan 3. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.